guys, saya sedang di fasilitas darkroom untuk proses. Jadi di sini ada chemical boxnya, terus di sini ada meja untuk loading, unloading dan loading, dan ini ada proses pengeringan. Proses ini kita keringkan dengan alat dryer. Okay. Ini ada untuk jemur film. Oke, jemur filmnya guys. Ini adalah chemicalnya, boxnya. Jadi satu adalah cleaning water, terus yang kedua fixture, terus nomor tiga stopwatch, terus yang terakhir adalah developer. Terus ini safety line-nya. Oke, okay. Guys, jadi ini adalah screen dari film radiografi. Jadi di antara screen ada dua lapis, guys. Nah, ada dua lapis. Nanti di antaranya ini dimasukkan film. Film ini ukuran 4x10 inch. Kalau ini 4x15 inch. Sama guys, usahakan internalnya ini bersih, jadi rutin dibersihkan. Kalau enggak nanti timbul mark, jadi harus rajin-rajin dibersihkan guys. Terus ada tips dan tricks-nya guys. Jadi ini tidak BB junction untuk cleaning dari permukaan di dalam screen, jadi harus kita bersihkan dengan baby ini. Jadi kotoran-kotoran akan kita gosok. Ini. Terus digosok. Oke guys, tentunya dengan macun yang bersih, biar nggak malah nimbul kotoran di dalam. Kalau ketinggalan nanti bisa keimbas ke film, waktu diproses hasilnya akan timbul mark. Marknya nanti kalau pas well area bisa dilakukan reshoot, pekerjaan ulang namanya guys. Oke guys, jadi ini namanya screen, lead screen, ini namanya kaset. Jadi setelah selesai film dimasukkan di antara ini, filmnya masuk, baru kita masukkan ke dalam. Kita sini. Ini dimasukkan ke sini. Gitu. Masukkan. Ini akan kita masukkan. Baru kita tutup. Oke okay, guys, seperti itu caranya. Oke okay, guys, seluruh ruangan dari darkroom ini harus ada fasilitas AC untuk kontrol temperatur. Temperatur suhu ruang sama AC untuk memastikan proses dari film, karena semakin panas proses semakin cepat. Jadi usahakan dingin itu 20 derajat ke bawah Celsius ya. Oke okay, guys, bisa di copy. Usahakan akses masuk itu ada cover di luar ini, penutup setelah pintu. Jadi benar-benar pintunya ini rapat, tidak boleh ada cahaya masuk. Oke guys, ini adalah tempat review. Untuk review film di sini sudah tersedia semua standar mengikutnya. Oke okay, guys. Oke
Ojo lali guys, subscribe, like, and comment-nya ditunggu ya. Thank you very much.